Belum lama ini, netizen kembali dibuat geleng-geleng kepala dengan aksi seorang pria pengemis di jalanan. Pasalnya, pria pengemis tersebut ketahuan membawa mobil saat hendak pulang setelah menjalankan aksinya meminta-minta kepada masyarakat. Peristiwa ini pun diunggah oleh akun TikTok Aquajaib pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Pengemis bermobil, tulis akun TikTok Aquajaib. Lebih lanjut, akun pengunggah video peristiwa itu menyebutkan bahwa sang pengemis mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ketimbang mereka yang bekerja kantoran. Pak, bapak uangnya itu apa, Pak? Oh, bayar perkam dia, Pak. Kan, masa orang ini naik motor, gimana cara le? Hah? Nampilin ke sini, kita naik motor, ha? Nyamplak motor Jakarta, loh. Hah? Makasih, Pak. Tinggal lagi, loh. Jalan.